Kak, masalah uangnya juga enggak pernah Kak minta, dia sendiri yang kirim. Sebelumnya toh, sebelum puan itu, selalu memang karena tawarkan bilang kirimkan nomor rekening, mau kirimkan uang untuk pembeli biaya hidup pula, pembeli bedak, pembeli sepatu apa toh, tapi selalu kau menolak, selalu ikut tolak, cuma dia yang paksa Kak, terus rusami HP ku, terus enggak bisa nih komunikasi itu nih, saya kirimkan Kak uang karena enggak bisa nih komunikasi toh, jadi kirimkan Kak uang beli maka HP itu sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf banget ya para netizen atas kelakuan anak saya Saripa yang telah menolak cintanya Ali orang indah itu. Maaf banget ya, bukan anak saya matre. Memang betul udah dikirimin duit, tapi bukan matre. Kami juga banyak duitnya dong. Sawah ada, kebun ada, duit banyak. Bukan matre, karena kemarin dikira kan mau jodoh. Jadi makanya menerima anak saya itu uang transferan dari Ali itu. Ternyata nggak jodoh. Gimana ya? Kalau memang belum jodohnya susah mau di jodoh-jodohin juga. Karena mungkin bukan jodohnya Allah itu kan katanya bala, rezeki, jodoh, maut kan Allah yang menentukan. Tapi kan saya sebagai orang tuanya kan gak bisa nyuruh anak saya nikah. Kalau memang anak saya kan mungkin dulunya dia mau, tapi mungkin ya kan pikiran manusia kan berubah-ubah. Gak tahu kalau hari ini gimana, besok gimana. Niatnya juga memang benar, mungkin mau anak saya itu. Ternyata setelah didatangin mungkin menolak. Ya, berarti bukan jodoh. Tolong netizen, maafin anak saya. Anak saya jangan dibully ya, kasihan anak saya. Ya, netizen mohon maaf banget. Ini bukan jodoh berarti kalau enggak jadi menikah. Sama Ali juga minta maaf ya, Ali. Mungkin kamu mendapatkan perempuan yang akan lebih baik lagi.